Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di Bani Channel Official. Kabar teman-teman, mudah-mudahan kabar kalian sehat selalu, panjang umur dan pastinya banyak rezeki. Oke teman-teman, kali ini saya akan melakukan quest bareng bersama tim Gotara. Tujuan kami yaitu ke Kabupaten Lebak, tepatnya di Desa Baduy. Rencana kita turun di Stasiun Mandala Rangkas Bitung, sekitar 40 km ke Desa Baduy. Oke teman-teman, sebelum lanjut, kalian like and subscribe video ini agar saya berkembang lagi dalam melakukan video-video berikutnya. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... Tukang suntik masih belum nyampe. Aduh.
si Dok Melang Kumbroyanto. Aduh, tukang suntik. Pak dokter nih. Semangat, Pak dokter. Ya, siap. Siap, 86. Ya, Pak dokter, semangat ya. Ya, siap. Yes, semangat, semangat. Terus. Semangat, semangat, semangat. Siap. Siap, semangat ayo. Semangat, semangat yang mulai hoi, ayo. Ayo, Pak Jo, semangat, semangat. Un. Ayo, lanjut. Halo, Bang Gun. Yuk. Bahari. Bahari. Siap. Teman-teman. Ah, lengkap ayo terus. Ah, siap. Tenang. Lanjut. Di pojok ya. Di desa ini ada suku yang bernama suku Baduy atau disebut juga orang Kalekes. Sebuah suku yang hidup di pedalaman Banten, mereka hidup secara tradisional dan luar, mereka hidup secara sederhana. Hingga saat ini, masyarakat Baduy masih memegang kuat konsep pikuku. Sehingga banyak pantangan yang masih sangat ketat diberlakukan. Suku Baduy terdiri dari dua suku, yaitu Baduy Luar dan Baduy Dalam. Dilihat dari penampilan, Baduy Luar menggunakan pakaian serba hitam atau biru donker. Sementara masyarakat Baduy Dalam relatif menggunakan pakaian yang didominasi warna putih. Masyarakat Baduy Luar juga mengenali teknologi berupa alat-alat elektronik. Walaupun sesuai pantangan adat yang berlaku, mereka sama sekali tidak mempergunakannya dan bahkan menolak penggunaan listrik. Hingga saat ini masyarakat Baduy tidak mempergunakan transportasi apapun dan hanya berjalan kaki untuk berpergian. Juga memilih tidak menggunakan alas kaki dan tidak bepergian lebih dari 7 hari keluar Baduy. Mereka menjalankan peraturan leluhur dan menolak segala pengaruh dari luar suku mereka. Orang Kanekas menolak saran pemerintah untuk membangun sekolah dan segala fasilitas di wilayahnya. Akibatnya banyak masyarakat Baduy, terutama Baduy Dalam, yang tidak bisa baca tulis dan berhitung. Profesi utama masyarakat suku Baduy adalah bertani, sehingga keadaan alam sangat menentukan kelangsungan hidup mereka. Banyak aturan yang ada di suku ini yang bertujuan untuk tetap menjaga kelestarian alam di wilayah Baduy. Larangan tersebut berupa tidak boleh menggunakan bahan kimia seperti sabun dan pasta gigi saat mandi. Suku Baduy memiliki kepercayaan lokal yang dianut terbatas oleh orang Baduy. Kepercayaan itu disebut Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan tidak hanya dianut oleh suku Baduy saja, tetapi dianut juga oleh masyarakat yang tinggal di Cibugur, Kuningan, Jawa Barat. Unsur religi dalam Sunda Wiwitan yang dianut suku Baduy memiliki kemiripan dengan ajaran Islam. Menurut keyakinan suku Baduy, setelah alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suku Baduy percaya Nabi Adam diturunkan di hutan larangan, tempat suci
orang Bandu yang dianggap sebagai pusat alam semesta. Dengan membawa ajaran Sunda Wiwitan, hutan larangan dianggap suci oleh masyarakat Bandu. Karena keberadaan situs penting dalam ajaran Sunda Wiwitan yang disebut Sasaka Domas. Banyak versi asal-usul yang menyebut dari mana warga Baduy berasal. Namun paling terkenal adalah kisah warga Baduy merupakan keturunan kerajaan Pajajaran. Mereka mengasingkan diri ke wilayah pegunungan Kendeng di Banten di pertengahan pada abad ke-12. Sejumlah orang yang dipimpin oleh Prabu Pucu Kumun memilih melarikan diri ke arah selatan Pulau Jawa Banten. Dalam pelariannya selama berhari-hari, rombongan itu kemudian tiba di hulu sungai Ciujung di jantung pegunungan Kendeng. Tempat itu kini disebut sebagai Panembahan Area Domas atau Petak Tegepiles. Lokasi ini merupakan daerah terlarang dan kawasan tertutup bagi siapapun. Selain asal usulnya, penamaan Baduy juga terdapat beberapa versi yang menjelaskan. Dalam dongeng yang muncul di kalangan masyarakat Banten sendiri, nama Baduy dipercaya berasal dari sungai yang mengalir di sana bernama Cibaduy. Ada juga yang mengatakan kalau Baduy berasal dari kata Baduy wujud karena pemukiman tempat mereka tinggal banyak tumbuh pohon Baduy. Namun dalam budaya populer, kata Baduy dikisahkan pertama kali muncul oleh penjajah Belanda. Mereka menganggap warga Baduy mirip dengan orang Baduy dari Timur Tengah. Berdasarkan data dari Desa Kanekes, jumlah penduduk Baduy kini mencapai sebanyak 13.200 jiwa. 11.700 warga di Baduy luar dan 1.500 warga di Baduy dalam. Mereka mendiami 65 kampung dan 3 kampung di Baduy, yaitu Cikesik, Ciketlawan, dan Cibiung. Dan ini adalah salah satu pekerjaan perempuan warga Baduy, yaitu menenun kain. Kain tenun Baduy ini memiliki makna-makna yang erat hubungannya dengan tradisi dan kepercayaan mereka. Juga menjadi identitas terlebih khususnya nilai adat yang juga melambangkan kehadiran mereka. Bagi masyarakat Baduy, menenun mengajarkan kedisiplinan dan setiap anak perempuan yang lahir di Baduy sejak kecil mereka sudah tanamkan kedisiplinan yang tinggi. Satu yang menarik, kegiatan menenun hanya boleh dilakukan oleh kaum perempuan saja. Konon jika pihak laki-laki terkena alat tenun, apalagi mencoba kegiatan tradisi ini, maka laki-laki tersebut akan berubah perilakunya menjadi seperti perempuan. Karena sangat unik, jika teman-teman berkunjung ke kampung Baduy, jangan lupa untuk membeli kain tenun khas Baduy ya. Teman-teman, cukup sekian dan terima kasih perjalanan saya di kampung Baduy kali ini. Tunggu video-video berikutnya. Sampai jumpa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us,